taunya teman-teman. Waduh teman-teman, lihat kepalanya sudah copot. Widih, tanduknya keren sekali teman-teman. Kita telah berhasil belajar potong sapi. Kandang banyak hewan-hewan yang dewe teman-teman. Wow, ada sapi, gajah, dan kerbau. Bagaimana kalau kita potong mereka yuk teman-teman hewan yang dewe. Kita ke tempat pemotongan sapi yuk. Let's go. Boleh teman-teman, kita telah sampai di tempat pemotongan sapi. Ayo teman-teman, kita coba asah dulu pisaunya yuk. Sudah teman-teman, ayo teman-teman, kita mulai potong sapinya yuk. Let's go. Pertama kita potong sapi biru ini yuk teman-teman. Ayo sapi, segera bersiap-siap ya. Ayo teman-teman, kita potong sapinya. Hati-hati terkena tangan pisaunya teman-teman. Waduh teman-teman, lihat kepalanya sudah copot. Widih, tanduknya keren sekali teman-teman. Mantul, sapi jumbo. Ayo teman-teman, kita potong yang lain teman-teman. Sekarang kita potong si gajah. Waduh, belalainya panjang sekali. Gajahnya sangat besar teman-teman. Ini dia si gajah lucu teman-teman. Waduh teman-teman, ini dia kepala gajah. Wah, benar-benar keren teman-teman gajah ini ya. Let's go teman-teman, kita potong hewan yang lain. Sekarang kita potong si kerbau hijau teman-teman. Ayo kerbau, segera bersiap-siap. Hati-hati teman-teman ya. Widih, lihat teman-teman, ini dia kepala kerbau. Wow, keren sekali teman-teman tanduknya. Benar-benar mantul teman-teman. Iya teman-teman, sapi terakhirnya idewe. Wow, sapinya belang putih dan merah teman-teman. Pasti ini si sapi pemberani ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita potong sapinya. Widih, wow teman-teman. Ini dia kepala sapinya. Wow, ada tanduknya juga teman-teman. Mantul. Wow, lihat teman-teman. Kita telah berhasil belajar potong sapi. Benar-benar mantul teman-teman ya.